Oke, halo selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Beri aku Mauli. Ya hari ini aku bakal ngajakin kalian buat makan bareng aku. Enggak, aku hari ini bikin video pokoknya. Apa yang aku makan dalam satu hari ini yang pasti jauh lebih sehat. Oke, kita langsung mulai aja di menu makanan pertama di pagi hari, makan pagi yang paling sering aku bikin yaitu pancake, pisang, dan oatmeal, dan telur. Oke, langsung ya. Ingredientsnya sama kayak yang kemarin aku sempat bikin itu. Ini sudah aku masukin, kurang oatmealnya aja. Ini kurmanya. Telur, pisang, sama bubuk sinamonya udah masuk ini. Jadi untuk oatmealnya, aku pernah cobain pakai yang instan, tapi aku kurang suka, jadinya aku pakai yang raw oat ini. Jadi kalau pakai yang ini itu ada tekstur kayak gerinjal-gerinjal gitu. Aku suka tekstur itu. Jadi aku lebih senang pakai yang raw oat. Aku biasanya aku selalu pakai 2 sampai 3 pisang, tapi rata-rata 2 pisang. Kalau pisangnya pisang kecil ya. 2 pisang, kalau Cavendish ya 1 atau 1 setengah. Terus telurnya 1. Ininya 3 sendok. Oke, ini menu sarapan pagi kita. BTW ini gak aku bikin tumpuk-tumpuk pancake-nya. Dan ini gak rata ya. Jadi waktu balik dia lepas. Saya selamat makan. Selamat makan pagi. Ini dia nih. Oke. Ini dia. BTW karena aku udah pakai kurma, jadi aku gak pakai madu. Lagian aku agak bosan pakai madu terus. Oke, buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Buat apetit. Kadang-kadang juga putih telurnya yang aku tambahin, misalkan aku pakai satu putih telur dan satu telur utuh. Tergantung mood, pakai dua telur juga pernah. Kalau dua telur ya pisangnya agak banyak juga. Misalkan Cavendish cukup 2, kalau pisangnya kecil gitu, pisangnya 4. Jam 10 atau jam 11 aku pengen ngemil, ya aku ngemil. Kalau ada yang sehat ya dimakan, kalau nggak ada biasanya ngemil misalkan satu biskuit apa gitu. Ada masaknya apa? Enak banget. Oke, ini terakhir untuk di kamera maksudnya. Tuh ada kurmanya. Ketemu nanti ya. Oke. Wah, ini pedas banget nih, tapi seger ada tomatnya. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat banget dulu aku belum ngerti tentang nasi merah gini gitu. Waktu kuliah aku nyobain, terus kayak nyobainnya cuma dikit banget untungnya. Terus kayak yang aku langsung beralih ke nasi putih. Itu di rumah makannya nyediain nasi merah, cuman aku untung ngambil dikit sih. Seger banget kan ada tomatnya.
Tadi sebenarnya aku mau nyambel, cuman agak mager. Selamat sore, ini udah jam 2:30 gitu. Jadi aku mau makan-makan snack. Jadi aku punya ada jeruk, terus ada ini snack dari Oat gitu. Ini yang sweet potato, ini yang potato ungu. Karena aku makan ini juga pagi-pagi. Makan lagi nih sebelum aku mau nonton. Kemarin ini belum matang nih, kemarin kan. Tapi ini udah matang kok. Aku lihat lagi mau nonton sesuatu. Mumpung bisa nonton. Ini dia nggak terlalu manis. Manisnya sedang gitu. Enaknya aku udah cobain banyak rasa sih, yang kayak begini. Kita rasain ya. Ada asem-asemnya. Aku jujur kalau terlalu manis gak suka. Aku suka yang ada asem-asemnya, karena itu lebih enak. Oke, ini menu makan malam. Aku bakal makan ini untuk makan malam. Ini kenyang banget makan tiga. Kalau nggak salah namanya Tela Samarinda. Ini. Tuh. Rasanya nggak semanis Tela yang ungu malam. Aku bakal makan ini dan selesai. Aku sikat gigi langsung tidur. Oke, mungkin aku akhirin aja ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketemu di video selanjutnya. Bye bye, dadah.